Nagari Mae terkenal dengan julukan Negeri Seribu Menhir. Julukan ini adalah julukan yang dinobatkan kepada Negeri Mae atau Nagari Mae sebagai nagari yang menyimpan tinggalan menhir yang cukup banyak. Ada sekitar lebih dari 1000 menhir yang dapat kita temukan di Nagari Mae, baik yang masih di lokasi situsnya dan ataupun yang sudah terpisah dan ataupun yang sudah dimusikan lain oleh masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan zonasi dan delineasi cagar budaya di kawasan Menhir Mae yang kita lakukan pertama adalah proses pengumpulan data. Dalam hal ini kita langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan studi kepustakaan, kemudian observasi lapangan, melakukan pengukuran masing-masing objek cagar budaya, kemudian melakukan pemetaan lahan atau situs dari cagar budaya itu sendiri. Intinya kami ini supaya ini jadi perhatian oleh masyarakat, pemilik dan rencana nagari untuk dilestarikan dan untuk diselamatkan dan diamankan. Kami sekarang lagi membuat sebuah zonasi. Zonasi itu dimaksudkan adalah itu petunjuk dan arahan bagi masyarakat atau pemikir-pemikir yang merangkap masyarakat. Jadi zonasi ini adalah sebagai panduan dalam rangka masyarakat untuk menentukan batas-batas lokasi. Jadi hasil itulah nanti akan dipakai sebagai panduan bagi masyarakat, pemilik lahan maupun oleh rencana nagari dan pemerintah kabupaten dan kota.